Hello, please people, best mom and dad. Kembali lagi dengan James Dari. Hari ini vlog makan-makan lagi. Biasa setiap hari Sabtu, vlog makan-makan dan di up-nya sore ya. Oke, kita berdoa dulu. Sebelum memulai aktivitas, perutnya harus diisi, oke? Amin. Menu kita hari ini ada nasi merah lagi ya, tentunya ya, dan ini teri sama tempe ditumis pakai bawang putih gitu, bawang merah, cabai. Dan yang tidak ketinggalan ini dia kojonya, tongkol sambal mata. Tuh, wangi banget sambal mata. Ini semua resepnya simple-simple banget, tumis-tumisan ala-ala orang-orang sibuk. Sibuk menyibukkan diri. Oke, kita santap dulu. Wangi banget loh ini, beneran. Nih, sambal matanya banyak banget, serai sama apa tuh? Ini sambal mata tongkol. Mari makan semuanya. Nasi merah super pedes. Kelihatan nggak cabai hijau-hijaunya tuh? Tumis toge sama tahu disatuin. Tumisnya cuma pakai bawang, cabai udah. Ini teri, tumis teri juga sama tempe. Ini terinya tapi teri jengki. Simpel banget ini masak sambal mata. Tahu juga bisa di sambal mata. Atau buat sambal mata sendiri buat cocolan. Bisa ayam goreng, ikan goreng dan awet. Ini toginya. Numis tempe toge jangan terlalu mateng, harus masih sampai ada crunchy-crunchy-nya. Sambal matanya, sambalnya, cengeknya kurang banyak. Buat best people, best mom and dad yang mau resep sambal mata, nanti next kita buat ya. Sambal mata jeans ala jeans daily. Ini resepnya simple-simple dan mudah-mudah, cuma tumis-tumis pakai minyak dikit. Cengeknya masih ada. Tongkolnya disuir dulu. Ayam juga enak. Ayam goreng sambal mata ini. Harus banyak daun jeruk sama sereh, serai. Ini teri jengki. Disatuin nama tempe.
kalau teri jengki jangan digoreng dulu, dihancur. Gak usah digoreng dulu, nanti rasanya kurang enak kalau di balado baru habis. Tongkolnya harus kasih digoreng dulu baru disuir. Cabai baru terakhir, cabainya pedes. Habis. Thank you for watching, best people, best member. Jangan lupa sehat selalu. Bye. Sampai ketemu di vlog mama kan selanjutnya. Bless.